Titi Kamal harus mengubur impiannya merayakan ulang tahun ditemani suami. Lantaran di saat Titi merayakan ultah ke-33, Christian Sugiono malah pergi ke luar negeri. Kepergian Tian demikian panggilan akrab pria Basran Jerman itu tak pelak menimbulkan tanda tanya. Ada apakah dengan keharmonisan pasangan yang baru dikaruniai seorang putra tersebut? Bukan jam dan cincin. Usut punya usut, yang terpaksa keluar negeri lantaran urusan pekerjaan. Meskipun tak bisa menemani istrinya merayakan ultah, tapi Christian Sugiono tetap memberikan kejutan dengan memberikan sebuah karangan bunga mawar berukuran besar yang terselip di dalamnya sebuah mawar putih. Selain itu, pemeran film Ada Apa Dengan Cinta itu juga mendapatkan sejumlah kejutan dari rekannya sesama pemain di lokasi. Ya, perasaannya seneng yang pasti dapat perhatian dari mereka gitu ya, perhatian kecil tapi berkesan. Terus udah gitu udah kayak keluarga sendiri sih mereka, karena udah hampir setengah tahun kita setiap hari ketemu di lokasi syuting. Dari suami dia dari manajemen aku tiba-tiba ngebawain bunga dari suami, itu bunga rose gitu gede. Tiba-tiba di tengahnya ada satu mawar putih gitu. Iya, jadi katanya dia mungkin banyak perempuan di dunia ini gitu ya, tapi yang paling spesial buat dia hanya satu. Gitu ceritanya.